tahniah kepada anda semua di atas kejayaan menempatkan diri sebagai pelajar UiTM Cawangan Melaka. Okey, anda memang bertuah dan hebat kerana dapat belajar di sini. Okey? So, apa emosi anda pada hari ini? Gembira? Bahagia? Kenapa sedih itu? Mungkin anda boleh berkongsi dengan kaunselor. Jadi, pada hari ini saya nak memperkenalkan diri bersama dengan empat orang rakan kaunselor di UiTM Cawangan Melaka. Ya? Okey, di UiTM Cawangan Melaka kita ada lima orang kaunselor. Okey, pertamanya saya, Cik Manisa binti Cik Mohd Yusof, mengetuai unit kerjaya dan kaunseling di UiTM Cawangan Melaka. Okey, seterusnya saya dibantu oleh jejaka tampan, lagi handsome, segak bergaya. Okey, beliau dikenali sebagai Encik Bak ataupun nama penuhnya ialah Encik Muhammad Bakri Hussein, selaku pegawai psikologi kanan. Okey, Encik Bakri ini juga bersama-sama saya di kampus Alor Gajah. Okey, seterusnya adalah Puan Sharifah Nurbaiti binti Syed Idris, yang panjang namanya. Jadi kita panggil nama gelarannya ataupun nama manjanya Puan Baiti lah. Okey. Beliau merupakan pegawai psikologi kanan di kampus Bandaraya Melaka. Nah, siapa dekat kampus Bandaraya Melaka? Okey, boleh hubungi beliau di nombor telefon yang tertera. Okey. Seterusnya, di kampus Yasin kita ada dua orang pegawai psikologi kanan yang cantik jelita. Okey. Diketuai oleh Puan Nur Syahira Mak Syukur dan juga Puan Nur Ainatul Mardiah Abdul Wahab. Okey, mereka berdua boleh dihubungi di nombor yang tertera. Okey. Ini adalah carta organisasi unit kerjaya kaunseling di mana penaungnya adalah Yang Berbahagia Rektor Profesor Dr. Abdul Halim Muhammad Nur. Saya Timbalan Ketua Pegawai Psikologi dan seterusnya Pegawai Psikologi Kanan di Kampus Alor Gajah, di Kampus Bandaraya Melaka dan Kampus Yasin. Dan seterusnya kami juga dibantu oleh Kerani. Kalau nak cari kami, para kaunselor ini, anda boleh terus ke Unit Kerjaya Kaunseling. Kalau di Kampus Alor Gajah di aras 1 Kompleks Ibnu Khaldun, okay. Manakala di kampus Mandaraya, anda boleh naik lift ke tingkat 15. Dan untuk di kampus Yasin, anda boleh terus pergi ke kompleks pentadbiran di aras 2. Ini adalah ruang pejabat dan bilik-bilik yang ada di unit kerjaya kaunseling untuk keselesaan anda bila berjumpa dengan kaunselor nanti. Okey? Baiklah. Anda biasa jumpa kaunselor sebelum ini di sekolah? Tahu tak apa maksud perkhidmatan kaunseling? Okey. Kaunseling ini adalah pertemuan antara kaunselor dan pelajar untuk membincangkan isu yang dihadapi pelajar secara bersemuka. Okey, anda dah kenal kat mana lokasi unit kerjaya kaunseling kan? Okey. So, saya juga nak berkongsilah tentang perkhidmatan yang disediakan. Apa yang ada di unit kerjaya kaunseling? Okey, pertamanya dah bila sebut kaunselor ni, mestilah kita tawarkan perkhidmatan utama iaitu sesi kaunseling individu. Iaitu pertemuan bersemuka antara klien dan juga kaunselor. Okey, kedua, kita juga ada sesi kaunseling kelompok. Okey. Di mana sesi kaunseling kelompok ini kita akan membincangkan dalam berkumpulan antara 2 hingga 7 orang untuk keselesaan kita. Okey, kita bincang berkenaan dengan satu-satu isu yang sama dan kita selesaikan di dalam sesi kaunseling kelompok ini. Okey, seterusnya yang ketiga, kita juga menyediakan perkhidmatan kaunseling to you untuk anda membuat sesi kaunseling, membuat temu janji dengan kaunselor. Okey, selain pada itu, anda juga boleh menggunakan kaunseling to you untuk mencari artikel-artikel berkaitan dengan motivasi dirilah. Okey, seterusnya yang keempat,
kita ada career counselling for you. Okay, ini adalah satu sistem untuk membantu para pelajar untuk mendapatkan maklumat kerjaya, dan kita boleh mencari. Seterusnya, kita juga di unit career counselling menyediakan perkhidmatan konsultasi sebagai satu perkhidmatan untuk menyalurkan maklumat apa yang anda perlukan, apa yang anda ingin tahu. Okey, boleh jumpa kaunselor lah ya. Termasuklah juga kalau nak cop sijil apa, nak cop sijil, nak buat pengesahan, boleh datang jumpa kaunselor. Okey. Seterusnya, kita juga yang keenam, kita ada bimbingan kaunseling seperti motivasi, kepimpinan, akademik, peribadi, keluarga, kerjaya, keuangan dan sosial. Pendek kata macam-macam ada. Macam Astro, betul tak? Astro sekarang pun tak macam-macam ada lah kan? Banyak iklan kan? Betul tak? Tapi dekat unit career counseling ni, macam-macam anda boleh rujuk, boleh jumpa kaunselor-kaunselor ni. Okey? Boleh. Seterusnya, kita juga melaksanakan ujian-ujian psikologi personaliti diri dan ujian psikologi kerjaya. Okey, yang ke-8. Kita juga menjalankan program-program pembangunan diri dan kerjaya untuk anda semua. Dan akhir sekali, kita di unit career counseling juga menjalankan program kemahiran ihsaniah, iaitu modul pembangunan kerjaya, iaitu modul finishing school bagi persiapan ke arah kerjaya untuk anda. Lagi, kita menjalankan modul pembangunan kerjaya iaitu finishing school. Okey, modul ini adalah wajib untuk anda sertai sekali sepanjang sama ada diploma ataupun degree lah ya. Okey, ini akan anda belajar berkenaan dengan kemahiran menulis resume, bagaimana nak menghadiri interview dan sebagainya lah. Okey, itu semua berkaitan dengan kerjaya. Okey, jadi di unit career counseling ni macam-macam kita ada. Apa yang tak boleh di unit career counseling ni? Kalau hysteria memang kita tak boleh nak bantulah ya. Ha, itu kena pergi ke rawatan Islam lah ya. Okey. Begitu juga kalau ada masalah keuangan, kalau nak pinjam duit, kita tak layanlah. Tetapi jika dari segi pengurusan bagaimana nak menguruskan keuangan, kita boleh bantu ya. Okey. So, jika ada apa-apa pertanyaan, anda boleh hubungi kami di nombor-nombor telefon yang tertera sebentar tadi. Dan anda amat digalakkan untuk hadir ke unit career counseling. Kerana di unit career counseling, bukan sahaja individu yang mempunyai masalah sahaja yang jumpa kaunselor. Tetapi kebanyakan senior-senior anda yang datang, rata-ratanya adalah ingin belajar bagaimana untuk menguruskan masa dengan baik, bagaimana nak menguruskan keterampilan diri dari segi kepimpinan dan sebagainya. Okey, nampak? Bukannya orang masalah sahaja datang jumpa kaunselor. Namun begitu, anda perlu semak, kenal pasti diri sendiri, di mana tahap emosi anda. Jika anda rasa perlu untuk jumpa kaunselor, datanglah. Okey, boleh sama ada nak melalui email ataupun melalui counseling to you. Kita boleh buat temu janji. Okey. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Cik Manisa. Okey, seterusnya bersama dengan saya, untuk saya kongsikan bersama dengan para pelajar sekalian tentang program dan aktiviti unit kerjaya kaunseling. Saya akan fokuskan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Unit kerjaya kaunseling, kita ada bahagikan kepada dua, iaitu program-program kerjaya dan juga program-program kaunseling. Untuk program kerjaya, antara yang sering dijalankan di unit kerjaya kaunseling adalah Career Industrial and Relation Expo, atau kita lebih kenali sebagai KIREX. Ni kalau adik-adik biasa pergi ke Expo Kerjaya, Kaniba Kerjaya, dia macam inilah program sebegini, KIREX ni, program Expo Kerjaya. Dan seterusnya adalah
program Career Attack. Ini pun lebih kurang sama, sama macam Kali Berkejaya tadi. Program yang ketiga adalah Temuduga Dalam Kampus. Temuduga Dalam Kampus ni, kita akan jemput majikan-majikan untuk menjalankan temuduga kepada para pelajar yang dah nak habis belajar di UiTM. Seterusnya adalah program Dialog Majikan. Ini pun sama juga, kita jemput majikan datang ke UiTM, khususnya UiTM Cawang Melaka, untuk memberikan pendedahan dan juga taklimat yang lebih-lebih lagi taklimat yang terkini lah tentang kerjaya. Okey, seterusnya program kerjasama dengan industri. Ini pun mungkin pelajar ni lah, pelajar kita apa, mungkin kita adakan rombongan dan kita pergi ke mana-mana industri di luar sana. Okey, supaya para pelajar mendapat lebih banyak lagi pendedahan tentang kerjaya. Seterusnya, program SPDC Career ataupun Career Outreach. Ini program seperti kaunselor mengadakan pameran bersama-sama dengan pelajar, ataupun kaunselor turun padang lah bertemu dengan pelajar, dan fokusnya adalah tentang kerjaya. Seterusnya adalah program Klinik Kerjaya. Ini mungkin berbentuk ceramah lah, program ceramah kerjaya, okay, ceramah juga. Seterusnya penyaluran nama graduan. Di UiTM, kita terutama saya di UiTM Cawang Melaka, kita pun di Unijen Kausi turut menyalurkan nama-nama pelajar, terutama saya yang telah grad lah, yang telah berjaya, yang telah menjadi alumni, kepada majikan-majikan, terutama saya majikan yang mencari ataupun yang menawarkan iklan jawatan kosong. Yang terakhir tentang kerjaya ni adalah e-kerjaya. UiTM Job Shop, adik-adik boleh pergi ke UiTM Job Shop ni untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang kerjaya. Okey. Yang kedua, program kaunseling yang dianjurkan oleh Unit Kerjaya dan Kaunseling. Okey, untuk program kaunseling ni ada beberapa juga. Ni saya cakap serba sedikitlah . Okey. Program Counseling Outreach. Ini pun pameran dan promosi, memperkenalkan unit kerja counseling, memperkenalkan kaunselor. Sebab mungkin ada para pelajar yang tertanya-tanya ataupun belum lagi mengenali kaunselor. Jadi kat sini, bila ada outreach bersama dengan unit kerja counseling ni, para pelajar akan lebih kenal kaunselor. Okey, seterusnya program transisi ke universiti. Yang ni biasanya kita adakan semasa MBS, supaya para pelajar lebih, orang kata, kita dapat berkongsi, para pelajar dapat bimbingan daripada kaunselor macam mana nak menghadapi cabaran sebagai mahasiswa. Sebab dulu, sebelum ni, para pelajar situasinya mungkin berbezalah sebab berada di sekolah. Tapi sekarang dah masuk universiti, mungkin ada beberapa perubahan. Jadi kat situ kita namakan program transisi ke universiti. Okey, seterusnya program Counseling for Academic Success, C4AS. Yang ni untuk pelajar yang mendapat pointer 3.5. Pelajar yang pointer 3.5 dan ke atas ni, kita nak gilap lagi supaya orang kata maintain lah pointer ni sentiasa sentiasa bagus lah . Dan akhirnya berjaya mendapat pointer yang baik dan mendapat anugerah Naib Chancellor. Anugerah Naib Chancellor ni adalah untuk anugerah kepada para pelajar yang setiap semester mendapat 3.5 dan ke atas. Okay, katalah dia ada 6 semester, ke 6-6 semester mendapat 3.5 dan ke atas, dan apabila kumpul nanti, dia akan dapat anugerah Naib Chancellor. Okay, jadi program ni lah, C4AS ni. Okay, kita nak bantu pelajar tersebut. Seterusnya adalah program Klinik Counseling. Program Klinik Kaunseling ni pun berbentuk ceramah lah . Beberapa tajuk ceramah tentang kaunseling, contohnya pengurusan stres, bagaimana nak menguruskan keparahan, bagaimana nak menguruskan masa dan sebagainya. Okey, kita ada program UMAC. Program UMAC ni akan dijalankan di ketiga-tiga kampus UiTM Cawang Melaka. Untuk program UMAC, kita akan hantar wakil, contohnya daripada UiTM Alu Gajah kita hantar 2 orang wakil, daripada UiTM Bandaraya Melaka kita hantar 2 orang wakil, dan dari UiTM Jasin kita hantar 2 orang wakil. Jadi wakil dari UiTM Melaka ni akan bertanding di UiTM Shah Alam pula, bertanding antara UiTM seluruh Malaysia. Okay, jadi program UMAC ni antara program yang bagus juga untuk para pelajar yang berminat untuk menjadi yang motivator lah. Okay. Seterusnya kita ada Peers Club.
Girls Club ni merupakan salah satu ataupun dikenali sebagai kelab pemimpin rakan sebaya. Mungkin ada adik sebelum ni pernah dengar PRS kan? Jadi inilah Girls Club ni PRS lah. Okay. Di kategori campus kita ada Girls Club. Jika berminat untuk menjadi Girls Club ni, boleh datang ke Universiti Counseling untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Okay. Seterusnya kita ada program khidmat masyarakat. Mungkin kita buat operasi khidmat masyarakat di kampung-kampung, di luar daripada negeri Melaka dan sebagainya. Okay. Program pembangunan diri ni untuk program apa? Kemahiran insan yang pelajar, untuk meningkatkan lagi kemahiran insan yang pelajar, program pembangunan diri. Seterusnya kita ada rakan kaunselor. Rakan kaunselor ni pun satu, berkata satu persatuan di bawah unit bicara kaunseling yang saya galakkanlah para pelajar untuk untuk apa? Untuk join kan? Untuk rakan kaunselor ni, para pelajar nanti akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran-kemahiran asas kaunseling, bagaimana nak bantu kawan-kawan yang lain, bagaimana nak bantu diri sendiri. Yang ni para pelajar akan ditauliahkan sebagai rakan kaunselor. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah program kenali diri melalui ujian psikologi. Ujian psikologi atau ujian personaliti terdapat banyak pelbagai. Jadi bila para pelajar ada berminat dengan mana-mana ujian psikologi, boleh datang ke unit kerja kaunseling, boleh buat ujian dan boleh mendapatkan kata konsultasi ataupun mendapatkan bimbingan daripada kaunselor. Okey, kalau kita buat ujian di contoh ni, saya bagi contoh buat ujian secara online, mungkin adik-adik cuma boleh dapat jawapan dan tiada penerangan lebih lanjut kan. Jadi kalau dah buat ujian psikologi ni, berjumpa dengan kaunselor di unit kejayaan dan kaunseling, jadi lebih dapat inilah penerangan yang lebih lanjut lah. Okey, seterusnya di slide ni kita ada beberapa laporan pelaksanaan aktiviti tahun 2019 bagi ketiga-tiga kampus, UiTM Alor Gajah, UiTM Bandaraya Melaka dan juga UiTM Jasin untuk tahun 2019 lah. Banyak kat situ, kalau adik-adik dapat lihat kecil-kecil kan tulisannya, banyak kat situ. Jadi tu antara program-program yang dijalankan lah dalam setahun 2019. Banyak programnya. Saya berharap agar bila mana Unit Kejayaan Kaunseling menganjurkan program, kami sangat mengadu-adukan lah, kami sangat menjemput para pelajar untuk menyertai program yang dianjurkan, yang mana nanti manfaatnya sebenarnya adalah kepada para pelajar sendiri. Adik-adik akan dapat banyak manfaat, akan dapat ilmu, akan dapat pengalaman, akan dapat meningkatkan kemahiran insaniah. Okey, insyaAllah. Okey, jadi datanglah, silakan untuk datang program-program Unit Kejayaan Kaunseling. Ini adalah beberapa gambar program berimpak tinggi dari kampus Alor Gajah, program dari kampus Jasin dan juga ada program dari UiTM Bandaraya Melaka. Jadi itu untuk tahun 2019. Dan bagi program Unit Kejayaan Kaunseling yang berimpak tinggi juga pada tahun 2020 dan 2021, InsyaAllah tahun 2020 dan 2021 ni banyaklah programnya, tapi ni tiga yang disenaraikan ni adalah yang berimpak tinggi yang saya nak berkongsi lah pada hari ni. Namakan One Student One Skill dalam ataupun kita kenal sebagai OSIS. Jadi untuk OSIS ni terdapat pelbagai programnya. Jadi yang pertama adalah taklimat One Student One Skill yang telah kita jalankan di UiTM Bandaraya Melaka. Seterusnya yang kedua adalah NOU, menandatangani perjanjian bersama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Ini insyaAllah akan dilaksanakan pada bulan 10. Dan yang ketiga adalah kursus induksi SLDN. Kursus induksi ni maksudnya kita nak mentauliahkan para pensyarah sebagai tenaga pengajar. Okey, akan dapat sijil pentauliahan daripada SLDN, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan seterusnya adalah industri forward yang bakal dilaksanakan juga. Selain daripada itu, SLDN ni dia akan menyediakan pusat latihan, dia akan menyediakan modul, menyediakan pentauliahan tenaga pengajar yang kita bekerjasama dengan industri untuk menempatkan pelajar-pelajar yang UiTM Melaka sebagai pelajar praktikal di industri lah. Dan yang terakhir adalah
penjana, train and place, pelibatan fakulti-fakulti di UiTM Cawang dan Melaka. Jadi untuk one student one skill ni, selain daripada adik-adik ada diploma ataupun ada ijazah sejana muda, adik-adik ada satu lagi sijil. Contohnya, adik-adik ada sijil tentang membuat kek ataupun menguntung rambut, yang mana itu akan menjadikan adik-adik kata lebih mempunyai lebih nilai tambah berbanding graduan yang lain. Jadi insya-Allah lah akan lebih mudah untuk menghadiri apa, untuk menghadiri temuduga, untuk berjaya dalam temuduga sebab dia ada kelebihan berbanding graduan-graduan lain. Okey. Jadi saya sarankan kepada adik-adik para pelajar semua, sertailah one student one skill ni dan dapatkan maklumat lebih lanjut dari Unit Kejayaan dan Counseling. Okey. Yang kedua, program kerjasama strategik dengan syarikat DXC Technology. Yang ni pun insya-Allah kita akan adakan MOU-nya, tanda tangan perjanjian. Lepas tu yang keduanya, ada kita akan tempatkan graduan kita, kita bekerja teruslah bersama dengan DXC Technology ni, yang mana syarikat ni adalah syarikat antarabangsa. Okey. Yang ketiga adalah latihan kemahiran kepada peserta IT Protege. Yang ni mungkin nanti akan ada pelajar kita boleh praktikal dekat DXC Technology ni. Okey, yang terakhir, yang ketiga, program kerjasama dengan PDRM, polis, Polis Diraja Malaysia dan juga pihak sekolah. UiTM Cawang Melaka akan mengambil sekolah dan kita lantik sekolah sebagai sekolah angkat. Jadi sekolah angkat ni nanti kita akan buat pelbagai lah motivasi kepada pelajar, untuk bantu pelajar. Jadi kepada para pelajar, adik-adik yang baru semester 1 ni, saya galakkan untuk menyertailah program khidmat masyarakat ni untuk mungkin jadi facilitator, mungkin nanti bersama-samalah dengan Unit Kerja dan Counseling. Okay. Sebenarnya banyak dan menarik program-program dan aktiviti Unit Kerja dan Counseling ni. Di Unit Kerja dan Counseling ni, kalau adik-adik dapat lihat tadi yang setelah saya kongsikan, terdapat pelbagai aktiviti dan juga terdapat pelbagai program yang kita telah rancang dan kita telah anjurkan. Jadi saya cadangkanlah pada para pelajar sekalian untuk hadir ke Unit Kejayaan dan Counseling, berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan maklumat mana-mana program yang adik-adik minat tu. Jumpa je dengan kaunselor, cakap, puan, saya berminat program yang ni, cik pak, saya minat program yang ni, macam mana saya nak join, macam tu kan. Datang je, jangan rasa malu-malu, jangan rasa segan. Kami sangat-sangat mengadukan kehadiran para pelajar baru ke Unit Kejayaan dan Counseling. Okey, selain daripada tu, mungkin saya boleh tekankan lagi sekali, saya highlight lah, okay. Untuk Unit Kejayaan Counseling ni, kita ada Kelab Pembimbingan Sebaya ataupun PS Club. Yang keduanya yang boleh ada disertai juga rakan kaunselor yang mana mendapat pentauliahan, akan lebih belajar tentang bagaimana nak membantu orang, akan ada didedahkan dengan kemahiran asas kaunseling dan sebagainya. Yang ketiga, ada kelas co-kaunseling rakan sebaya, boleh sertai juga. Dan keempat adalah sukarelawan Unit Kejayaan dan Kaunseling. Untuk sukarelawan ni terdapat di UiTM Alor Gajah. Jadi siapa yang berminat, jemput sertai untuk mendapatkanlah maklumat, untuk mendapatkan pendedahan. Okey. Jadi insya-Allah lah bersama-sama dengan kaunselor, adik-adik akan didedahkan dengan bagaimana nak menganjurkan program. Okey, dengan bagaimana nak menjumpa orang dengan baik. Okey, kat situ insyaAllah kita akan kongsikan. Jemput datang ke Unit Kejayaan dan Kaunseling. Itu sahaja kongsian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin merangkai secara ringkas berkaitan dengan sistem Counseling to You UiTM. Seperti mana yang anda tahu dan alami sendiri, era aplikasi online atau sistem atas talian sudah banyak digunakan secara meluas di seluruh dunia, dan termasuk dengan anda sendiri pernah menggunakan sistem aplikasi online. Dari segi tempahan makanan, kenderaan pengangkutan, hotel, pemakaian internet, tambah nilai kad prabayar dan pemberian barangan sudah banyak menggunakan sistem online atau atas talian. Saya fikir semua generasi muda seperti anda semua tidak akan kekok dengan arus pemodenan sistem atas talian sekarang. Okay. Apa itu sistem Counseling to You?
Sistem Counseling to You merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh pihak UiTM untuk pelajar-pelajar UiTM berkomunikasi secara online ataupun secara maya dengan kaunselor-kaunselor UiTM. Ini bukan bermakna bahawa sistem counseling bersekemuka sudah tidak lagi penting, tapi adalah untuk memudahkan pelajar-pelajar membuat temujanji dengan kaunselor-kaunselor UiTM. Dalam menu sistem Counseling to You UiTM, pelajar-pelajar boleh membuat temujanji, masa dan juga tarikh untuk anda mendapatkan perkhidmatan counseling atau bimbingan daripada kaunselor-kaunselor UiTM. Anda boleh membuat temujanji secara atas talian atau online dengan menggunakan telefon bimbit, laptop, tablet, PC dan gadget yang berteraskan internet. Bagaimana anda boleh akses pada sistem Counseling to You UiTM ini? Ada tiga cara yang anda boleh akses pada sistem Counseling to You UiTM. Kaedah yang pertama ialah anda boleh akses pada laman web careercounselingforyou.uitm.edu.my dan cari pautan Counseling to You dalam menu sistem. Yang kedua, akses terus ke laman web counselingtoyou.uitm.edu.my. Dan cara yang ketiga yang paling mudah ialah anda menggunakan enjin carian popular seperti Google, Yahoo dan lain-lain dan type Counseling to You UiTM. Perlu diingat bahawa anda perlu mendaftar diri dulu di sistem student portal UiTM yang akan dikendalikan oleh bahagian Hal Ehwal Akademi. Pendaftaran di student portal akan dibuat semasa anda kali pertama mendaftar diri sebagai pelajar baru UiTM. Pendaftaran di student portal akan dibuat semasa anda kali pertama mendaftar diri sebagai pelajar baru UiTM. Selepas itu, pengguna baru boleh mendaftar bagi mendapatkan akaun Counseling to You UiTM. Anda perlu daftar dengan klik register di hujung atas sebelah kanan laman web tersebut. Langkah-langkahnya seperti pilih member type sebagai student. Anda perlu mendaftar menggunakan nombor kad pengenalan dan kred password atau kata laluan yang anda boleh ingat. Biasanya di antara 6 hingga 8 aksara sudah cukup dan rahsiakan kata laluan ini kepada sesiapa. Selepas itu, maklumat untuk pendaftaran tersebut akan dihantar ke email yang anda daftar di student portal UiTM. Pastikan email tersebut adalah email kepunyaan anda dan anda ingat password email tersebut. Kemudian klik link yang berwarna biru yang telah dihantar ke dalam email anda dan akhirnya tekan butang yes. Dan bila sudah berjaya, anda boleh login menggunakan nombor pelajar UiTM dan password yang anda cipta sebelum ini. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk menu pengguna di submenu Help untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan sistem ini secara lebih terperinci. Sekali lagi, di Counseling to You, anda boleh membuat temujanji dan menghantar mesej kepada kaunselor dalam sistem tersebut. Selamat mencuba dan kami di Unit Kedayaan dan Counseling bersedia membantu anda. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hai adik-adik. Okey, untuk kali ini bersama dengan saya di bahagian Career Profiling Next, iaitu Profil Kerjaya Next. Apa itu Profil Kerjaya Next? Okey, untuk ujian Profil Kerjaya Next, iaitu Nurturing Expert Talent, ia adalah sistem yang disediakan secara percuma oleh pihak Talent Corp. Dan Profil Kerjaya Next, iaitu Nurturing Expert Talent, adalah sistem yang disediakan secara online atas talian oleh pihak Talent Corp untuk membantu pelajar dalam memahami kekuatan, kebolehan dan kemahiran diri yang berkaitan dengan perkembangan potensi dan kerjaya. Profil Kerjaya Next ini mengukur 5 domain, iaitu profil minat, interest profile, profil kecenderungan, the preference profile, kemahiran asas bahasa Inggeris, kemahiran asas IT dan penyediaan e-resume. Objektif Profil Kerjaya Next ialah untuk memahami jenis personaliti dan minat kerjaya, memahami kecenderungan diri berasaskan sumber motivasi diri, persepsi, cara membuat keputusan dan style kehidupan.
Selain itu, profil kejayaan Next juga boleh menentukan tahap kompetensi asas bahasa Inggeris dan tahap kemahiran asas IT. Ia juga platform untuk penyediaan e-resume. Baiklah, tata cara membuka akaun Next. Langkah pertama, okay, adik-adik buka URL seperti yang tertera, iaitu careercounselling4u.uitm.edu.my. Kemudian klik pada menu utama sistem dan pilih Career Profiling Next. Di situ adik-adik akan dapat satu link. Klik pada link tersebut. Adik-adik perlu membuka akaun Next melalui tiga cara, sama ada melalui akaun LinkedIn atau akaun Facebook ataupun akaun Google. Setelah adik-adik berjaya mendaftar akaun Next adik-adik, tibalah masa untuk mengambil ujian Next. Jangan risau, ini bukan exam, tiada betul, tiada salah. Ambil dengan tenang dan jujur. Yang penting mestilah berdasarkan diri adik-adik tanpa bantuan daripada orang lain. Selanjutnya, adik-adik perlu menjawab bahagian interest profile. Di dalam bahagian ini, adik-adik perlu menjawab semua soalan berkaitan minat adik-adik, dan masa yang digalakkan untuk menjawab bahagian ini adalah 15 hingga 20 minit. Yang ini senang je adik-adik, jawab yes atau no sahaja. Bahagian seterusnya, adik-adik perlu menjawab preference profile. Di dalam bahagian ini, adik-adik perlu menjawab soalan berkaitan dengan kecenderungan adik-adik, di mana adik-adik perlu memilih antara satu yang mana adik-adik lebih cenderung. Masa yang digalakkan untuk menjawab soalan-soalan ini adalah 15 hingga 20 minit. Seterusnya, kita akan ke bahagian English Proficiency Test, di mana adik-adik perlu menjawab soalan berkaitan dengan tahap kemahiran bahasa Inggeris adik-adik. Dan masa yang digalakkan untuk menjawab bahagian ini adalah 15 hingga 20 minit juga. Okey, bahagian seterusnya, adik-adik akan menjawab soalan berkaitan tentang basic IT skills, di mana di dalam bahagian ini adik-adik perlu menjawab soalan selama 5 hingga 10 minit sahaja. Bahagian terakhir iaitu My CV ataupun e-resume. Adik-adik boleh mengisi mana-mana bahagian maklumat yang ada terlebih dahulu, dan maklumat selebihnya adik-adik boleh isi kemudian sama ada di waktu pengajian ataupun selepas habis pengajian. Adik-adik juga boleh memasukkan gambar berimej korporat supaya menampakkan resume yang formal. Baiklah, sampai di situ saja adik-adik perlu menjawab profil kerjaya Next. Seterusnya, adik-adik akan mendapat keputusan laporan berdasarkan apa yang adik-adik jawab tadi. Jadi, adik-adik perlu menyimpan laporan tersebut di dalam bentuk PDF. Langkah-langkah untuk menyimpan file Next di dalam bentuk PDF. Langkah pertama, adik-adik pergi ke bahagian My Summary. Okey, langkah kedua, adik-adik boleh klik simbol pencetak pada penjuru sebelah kanan atas. Kemudian langkah ketiga, adik-adik klik Open Print Dialog. Kemudian klik pada butang Change. Langkah kelima, klik Save as PDF. Dan langkah terakhir, adik-adik perlu menukar nama My Summary PDF kepada nama penuh adik-adik dan juga nombor pelajar. Kemudian klik Save. Baiklah, itu sahaja untuk profil kerjaya Next. Kemudian kita akan pergi kepada video resume. Okay. Apa itu video resume? Adik-adik pernah dengar? Okay. Video resume merupakan trend terkini penyediaan resume yang semakin menular di kalangan syarikat di Malaysia dan antarabangsa. Sekarang, syarikat-syarikat tidak lagi menerima resume di dalam bentuk kertas dan lain-lain. Okey, kelebihan menyediakan video resume. Kelebihannya, adik-adik boleh menjimatkan masa dan kos tanpa perlu mencetak banyak kertas lagi. Kemudian memudahkan juga syarikat untuk membuat pilihan kerana syarikat boleh mencari calon yang mempunyai X factor dalam diri calon
iaitu adik-adik. Dan yang terakhir, mudah untuk adik-adik kongsikan video resume ini kepada rakaian syarikat pilihan adik-adik nanti. Terdapat banyak contoh-contoh video resume yang adik-adik boleh lihat ya di YouTube, di blog ataupun di website-website tertentu. Ini adalah antara contoh yang adik-adik boleh lihat di link tertera seperti di sebelah. Okey adik-adik, nak buat video resume tadi senang je kan? Sama seperti adik-adik buat video tentang diri adik-adik ataupun buat live di Facebook, IG. Okey, baiklah sekarang tugasan adik-adik pula. Adik-adik perlu sediakan satu video resume tentang pengenalan diri dan pengalaman kepimpinan adik-adik. Pengalaman ini adik-adik boleh masukkan sepanjang penglibatan adik-adik di sekolah ataupun sewaktu diploma dahulu. Emailkan tugasan adik-adik ini tadi, iaitu yang laporan profil kerjaya next dan juga video resume ke alamat email seperti tertera di sebelah. Okey, adik-adik yang di kampus Alor Gajah perlu emailkan kepada Puan Cik Manisa ataupun Cik Bakri. Yang di kampus Bandaraya Melaka boleh email kepada Puan Baiti, iaitu saya. Ataupun adik-adik yang di kampus Jasin boleh hantar ke email Puan Nur Syahira dan Puan Aina. Okey, itu saja sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua adik-adik. Apa khabar? So, semua tarik nafas. Dah banyak kan adik-adik belajar tadi tentang pengenalan unit kaunseling, tentang sistem kaunseling to you, tentang sistem next, program-program dan aktiviti yang ada di unit kejadian kaunseling Cawangan Melaka. So, untuk hari ini, satu lagi yang sangat penting untuk adik-adik. So, adik-adik semua kena fokus, kena tenang sebab kita nak share tentang macam mana adik-adik kena belajar untuk menyesuaikan diri dekat kampus. Okay. Masuk kampus ni satu pengalaman yang menggembirakan. Especially bila adik-adik dapat tawaran kan, dapat masuk universiti, mestilah sesuatu yang sangat membanggakan ibu bapa, keluarga, even adik-adik sendiri pun rasa excited nak masuk universiti. Tapi adik-adik tahu tak sebenarnya ada beberapa kajian yang menunjukkan salah satu sebab pelajar gagal menamatkan pengajian di universiti adalah kerana mereka gagal menyesuaikan diri di universiti. So mungkin adik-adik pernah dengar dalam beberapa ramai yang masuk universiti, tak semua orang akan bergraduasi. Betul tak? So, kenapa benda ni berlaku? Sebab ada satu lagi kajian yang mengatakan bahawa peralihan daripada pendidikan menengah ke pendidikan tinggi merupakan satu pengalaman yang menyukarkan bagi kebanyakan pelajar tahun 1. Dan keadaan inilah yang menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri. Dulu pergi kelas, cikgu tarik, cikgu bising, masuk kelas, tak masuk cikgu rotan. Kan? Dulu homework kena buat, tak buat homework cikgu marah. So semuanya dikawal dan macam mana nak kata? Semuanya di cikgu-cikgu ni akan memastikan awak melalui semua proses pembelajaran tu. Tapi bukan macam tu kat universiti. Ibaratnya macam satu dimensi dan persekitaran belajar yang sangat berbeza. Ibaratnya awak dilepaskan di sesuatu persekitaran dan dari diri awak lah macam mana nak belajar, macam mana nak ulang kaji, bila nak bersukan, bila nak beriadah, macam tu. So, hari ni saya nak explain dengan adik-adik, bagi tips sikit sebab saya pun dulu pernah jadi seorang pelajar dekat universiti. Saya pun pernah ada kawan kat universiti, pernah kena marah dengan lecturer kat universiti kan. So bolehlah saya share sikit dekat adik-adik supaya bila adik-adik dibenarkan untuk datang ke universiti nanti, adik-adik dah ada sedikit ilmu macam mana nak adapt dekat universiti. Okay?
Okey adik-adik, sekarang ni adik-adik dah ada sedikit clue kan apa yang saya nak kongsikan. Adik-adik relax tau, maintain, keep focus, sikit je lagi. Ini adalah satu tips yang terakhir yang saya akan share yang sebenarnya paling penting. Okey, tadi saya dah cerita kita kena get ready untuk university life sebab dia berbeza dengan pendidikan menengah. Okey, apa perbezaan tu? Apa perbezaan yang berlaku bila kita masuk universiti? Okey, ada empat perbezaan atau kita panggil empat bahagian. Atau juga kita panggil empat dimensi penyesuaian. Penyesuaian tu apa pula? Macam heavy ke? Kan? Maksudnya nak sesuaikan macam mana? Penyesuaian ni maksudnya ayat ringkasnya macam mana kita nak adapt. Maksudnya kita nak adapt dengan cabaran-cabaran baru. Adik-adik dah tinggalkan kawan-kawan yang dekat sekolah dulu, mungkin dia masuk universiti lain. Kan, adik-adik mungkin bila masuk universiti, ibu bapa jauh. Dulu balik sekolah, mak abah kat rumah. Betul tak? Sekarang balik kampus, mungkin parents jauh. Dulu kalau apa-apa nak beli ke, boleh terus je. Daddy, papa nak ni, nak tu kan. Sekarang tak, adik-adik kena belajar berdikari. Untuk manage sendiri hidup adik-adik. So banyaklah perbezaan ni. Cuma sekarang saya nak bagi adik-adik jelas. Saya akan kelaskan kepada empat dimensi. Okay, clear? Alright, boleh start eh? Okay, dimensi yang pertama dipanggil dimensi akademik. Kalau adik-adik tengok dekat bawah ni, ada beberapa dimensi kan. Yang pertama adalah akademik. Kenapa akademik yang pertama? Sebab prestasi adalah satu kayu ukur yang kita panggil paling relevan dan paling besar ke universiti. Okay, so saya nak share dengan adik-adik bahawasanya sepanjang saya menjadi kaunselor ni, banyak sangat pelajar-pelajar yang dulunya very cream student, bright student, straight A's kan, adik-adik semua pada pandai kan. Tiba-tiba bila masuk universiti, two pointer, ada subjek yang fail, ada subjek yang mungkin kena repeat, ada subjek yang tak faham pun apa lecturer cakap. Betul tak? Adik-adik tak tahu lagi lah kan sebab baru nak orientasi. So inilah apa yang sini adik-adik rasa. Walaupun diorang used to be a very good student kan, sangat cemerlang, tapi boleh jadi dengan course yang baru yang diorang belum biasa ni, mungkin result diorang tak berapa baik. So sebenarnya perkara itu adalah normal. Okay, sebab cara belajar di sekolah menengah dan juga universiti berbeza. Sebab tu hari ni saya nak share dari segi akademik apa yang adik-adik kena aware supaya adik-adik tahu macam mana nak survive untuk belajar dekat universiti. Okey, yang pertama, selalunya orang rasa takut nak berjumpa dengan senior kan. Kita rasa macam ada satu gap, ada satu boundaries yang kita macam takutlah nak berkenalan dengan senior. Tapi adik-adik tahu tak, senior ni ibarat kita punya guru selain daripada lecturer kita. Diorang dah lalui semua stres-stres yang kita lalui tu, diorang dah lalui. Benda-benda yang struggle dekat depan tu, diorang dah lalui dulu. Sebab tu you all nampak senior tu macam chill kan. Tapi sebenarnya diorang dah melalui banyak benda yang adik-adik takuti tu diorang dah lalui. Okay, so sebab tu cuba berkawan dengan senior. Senior yang baik lah, okay. Diorang boleh share notes, lecture notes. Diorang boleh kongsi dekat mana nak cari bahan-bahan yang murah ke contohnya. Dekat kelas mana yang, kan adik-adik nanti akan ambil minor kan. Minor mana yang sesuai dengan adik-adik. Subjek minor mana yang mungkin sangat best, sangat memberi ilmu contohnya. Mana subjek minor yang sebenarnya boring, tak payah ambil. So benda-benda tu, senior je yang tahu. So adik-adik cubalah berkawan dengan senior, okay. Yang kedua, selalunya benda ni last minute lah.
bila time kita struggle nak buat assignment, bila kita struggle time nak exam, time tu lah baru kita nak cari kat mana pot-pot ni untuk belajar. Betul tak? Nanti ada adik, mudah-mudahan lah, dah habis PKP ni semua kan, ada adik boleh masuk ke universiti, ada adik akan explore tempat-tempat yang macam jadi pot lah untuk adik belajar. So kena discover awal-awal sebab nanti dah ada orang chop. Contohnya dekat library, setengah universiti, library diorang ada bermacam-macam facilities. Ada bilik perbincangan, ada sofa untuk lepak, ada permainan, ada game section, ada cubicle untuk orang yang suka belajar secara privacy. So janganlah dah habis universiti baru tahu, oh wujud tempat ni. Jangan macam tu, cuba explore tempat-tempat ni, contohnya ruangan 24 jam ke. So untuk adik-adik, cari ruang yang adik-adik akan familiar dan biasakan diri untuk belajar dekat situ. Penting tu. Alright, yang ketiga yang paling penting dari sudut akademik adalah peralatan belajar yang lengkap. Setiap bidang pembelajaran akan perlukan peralatan-peralatan yang berbeza. Adik-adik beruntung sikit lah sebab mungkin bermula dengan online learning ni, mungkin cuma perlukan laptop sahaja. Tapi kalau ada adik-adik yang masih menonton ni melalui handphone, saya sarankan adik-adik untuk cuba kumpul duit, discuss dengan parents ke, bekerja part-time ke, pastikan adik-adik sekurang-kurangnya ada laptop peribadi tersendiri untuk adik sendiri. Because lepas ini akan ada banyak lagi online assignment, online learning, online presentation. So rasanya susah untuk adik-adik manage kalau adik-adik pakai handphone sahaja. So make sure basic laptop kena ada. Barang-barang yang diperlukan tu cuba untuk sediakan awal. Sebelum nanti sampai ke universiti, barang-barang tu mesti dah kena ready. Supaya bila kita masuk, lecturer suruh kita buat assignment, kita dah ada dah semua kelengkapan tu. Okay, last but not least, English. Mungkin ada yang rasa seram sangat dengan English kan? Tapi adik-adik kena tahu, when you come into university, kebanyakan journal, article journal, reports, documentation is in English. So mahu tak mahu, nak ke tak nak, adik-adik kena cuba kuasai bahasa Inggeris. Itu penting sebab dalam assignment adik-adik nanti, adik-adik kena buat kajian, adik-adik kena buat pembacaan, dan kebanyakannya adalah dalam bahasa Inggeris. So starting from now, cuba cari kawan yang boleh speak in English, cari rancangan, even YouTube channel yang ada dalam bahasa Inggeris, familiarkan dengan English-English speaking environment supaya adik tak kekok bila masuk universiti nanti. Okay, so itu empat tips utama macam mana nak survive untuk sesuaikan diri dalam skop akademik adik-adik. Alright, okay. Untuk dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Sosial ni apa? Kita punya support system, kawan-kawan, ibu bapa. So, untuk sosial ni, ada tiga sahaja perkara yang sangat penting. Okay? Ready? Alright. Yang pertama, yang sangat-sangat-sangat penting iaitu rakan, kawan-kawan kita dekat universiti. Kenapa rakan bersamaan dengan masa hadapan? Sebab rakan-rakanlah yang akan mencorakkan kita. Mencorakkan masa hadapan kita. Kita ni akan jadi orang yang macam mana? Kita akan sangat terpengaruh dengan rakan-rakan kita. So, penting untuk pilih rakan-rakan yang baik. It's okay, you nak pilih rakan yang have fun, tapi kena tengok. Masa belajar, belajar tak? Masa buat assignment, mesti kena buat assignment. Okay. So, macam mana nak cari rakan-rakan yang baik? Adik-adik kena observe dulu. Kalau adik-adik ni, time dekat kelas, dia fokus ke dia main handphone? Contohnya. Time waktu solat, dia solat tak? So, itu antara ciri-ciri lah yang kita boleh cari supaya kita dapat kawan yang baik. Penting sangat. Kalau kawan kita kegaung, kita pun kegaung lah. Sebab tu kena pilih kawan yang betul time kat universiti nanti. Okay? Alright, yang kedua, ni penting juga. Kenapa semua penting? Sebab as a counselor,
saya dah lalui dan dah jumpa macam-macam pelajar yang dia punya final year student datang jumpa saya, madam tolong saya nak buat resume. Tapi bila saya tengok dekat curriculum activity dia, kosong. Bila saya tengok pelibatan dia, kosong. Bila saya tanya, you buat apa? Tak ada buat apa lah, pergi kelas, balik. So adik-adik tolong jangan repeat mistake ni. Okay? Kenapa kena aktifkan diri dekat universiti? Sebab adik-adik perlu gila soft skills. Kat situ belajar macam mana nak bekerja dalam kumpulan. Belajar nanti kena marah dengan leader ke. Macam mana nak manage event. Macam mana nak lead satu pasukan. So ada macam-macam kelab persatuan dekat universiti. Join, mesti aktif. Supaya adik-adik punya resume, CV adik-adik nanti masa akhir tahun, nak mohon kerja cantik, ada macam-macam penglibatan. So ingat, jangan pergi kelas, balik, makan, tidur, ulang balik. Okay? Okay, poin yang terakhir. Bina hubungan dengan pensyarah. Okay? Bukan mengampu tau. So maksud saya adalah try untuk berjumpa dengan pensyarah bila ada isu apa-apa ke, tak faham. Try untuk bina hubungan dengan dia supaya dia ingat muka you. Dia ingat nama you. Bukan supaya nanti kalau dia ingat muka kita, kita dapat markah lebih. No. Bukan macam tu. Lecturer ni dia ada satu aura dan ilmu yang luar biasa. So bila kita rapat dengan dia, banyak ilmu yang selain daripada kita punya textbook yang dia boleh share dengan kita. So make sure maintain good relationship dengan lecturer. Okay? Alright, so itu sahaja untuk dimensi sosial. Seterusnya, dimensi peribadi dan juga emosi. Adik-adik kena ingat macam mana adik-adik nak bawa image diri adik-adik itu adalah first impression. Macam mana lecturer nampak you, macam mana kawan-kawan tengok you. Kalau perasan macam nanti kita akan ada satu kumpulan-kumpulan pelajar yang dari segi dress up ni lebih kurang sama je kan. So itu adalah image diri masing-masing lah. So adik-adik pilihlah image diri yang baik supaya adik-adik boleh attract orang-orang yang baik untuk berkawan dengan adik-adik. Okay, cabaran kat universiti ni banyak. Okay, banyak sangat. Kalau nak listkan memang banyak. Assignment, exam, mungkin family yang memang ada isu kan. Kewangan mungkin, motivasi, mungkin kita minat course lain, kita dapat course lain. So tu semua struggle kat universiti. So memang mudah sangat untuk adik-adik stress, mudah untuk burn out, give up. Sebab tu adik-adik kena ada support system. Cari kawan yang adik-adik boleh percaya. Bukan kawan yang kalau kita cerita dengan dia, kita cakap jangan beritahu orang lain tau. Dia pun cerita dengan orang lain, dia pun cakap jangan beritahu orang lain tau. Kan? So kena doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita jumpa kawan-kawan yang baik yang boleh support kita. Macam tu. Sebab bila masuk universiti, kita rasa macam semua orang pandai, kita je bodoh. Ya boleh ke cakap bodoh? Okay. So, kita rasa macam tu kan? Tapi sebenarnya tak. Orang-orang lain pun struggle juga. So, share with each other. Bila kita share, bebanan tu akan berkurang dan kita akan work together untuk handle stress tu. So, satu je tips dia sebenarnya ni. Macam nak control emosi kita, stress is time management. So time management is equal to stress, is equal to productivity. The lower time management you, makin teruk you punya pengurusan masa, makin you stress, makin productivity you rendah. So sebab tu kena ada pengurusan masa yang baik. Setiap hari kena ada to-do list apa nak buat. Okay? Kena ada plan. So benda tu kena mula awal. Kalau minggu ke 14 baru nak start semua tu, it's already too late. Okay? Okay adik-adik, so far macam mana? Okay? Boleh continue lagi? Alright, satu lagi yang paling penting untuk menyesuaikan diri dekat universiti adalah matlamat. Kena ada goals. Apa sebenarnya adik-adik nak capai masuk universiti ni? Adakah sebab orang lain masuk universiti, saya masuk je lah universiti? Macam tu ke? Takkan. Mesti adik-adik datang dengan membawa harapan ibu bapa, dengan niat dan impian nak capai sesuatu dalam hidup. So adik-adik kena ada big why. Senaraikan, sekarang ambil pen, ambil kertas. Senaraikan big why adik-adik untuk masuk universiti. Kenapa? Okay? Janganlah
macam saya cakap tadi, pergi kelas tu macam orang kata apa, jadikan satu rutin. Pergi kelas, balik kelas, makan, weekend balik rumah, kan? So jangan berada dekat comfort zone adik-adik. Cabar diri, join activity, join club, join apa-apa pertandingan, inovasi yang ada, join. So you have to dream big but very realistic. Okay, so itu sahaja empat dimensi. Empat dimensi ni akan menentukan kejayaan adik-adik di universiti. Okay, kebolehan adik-adik, insyaAllah. Dan adik-adik ingat bahawasanya kehidupan di kampus ni adalah sesuatu yang menyeronokkan. Dekat kampus adalah tempat di mana adik-adik create memories. Sampai sekarang kalau saya ingat momen saya dekat universiti, saya boleh nangis rindu, nangis gembira sebab ada macam-macam yang saya lalui dekat universiti. So yang penting, niat yang betul, dikelilingi dengan rakan yang betul, dilalui dengan matlamat yang betul. So sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih atas fokus anda. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang satu sistem yang dinamakan Jobshop UiTM. Jeng, jeng, jeng. Inilah main page Jobshop UiTM. Jobshop tu apa? Jobshop ni sistem padanan kerja antara majikan dan pencari kerja. Sistem ini diinisiatif Pusat Kerja dan Kaunseling dan dibangunkan oleh pihak infrastruktur UiTM. Tiga sebab kenapa anda perlu mendaftar dan menggunakan sistem ini. Yang pertama, sistem ini membantu anda mendapatkan kerja, tengok iklan kerja, menghubungkan anda dengan majikan. Yang kedua, anda boleh dapatkan syarikat untuk tujuan latihan praktikal dan maklumat kerja kosong. Yang ketiga, membantu anda membina online resume. Wah, wow, bestnya. Macam mana nak daftar? Macam ni. Okey, macam mana nak daftar dekat Jobshop UiTM? Mestilah kena buka dulu sistem kita dekat jobshop.uitm.edu.my. Okey, setelah tu boleh klik dekat sign up ataupun dekat manage my folio. Okey, dia akan bawa anda kepada page login page ya. So boleh klik dekat create account. Selepas itu, masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan klik sign up. Okey, selepas dah selesai semua tu anda dah boleh login kepada anda punya email yang anda gunakan, yang anda gunakan untuk register dekat Jobshop tu. Boleh klik dekat verification email yang kita hantar. Seandainya anda tak terima verification email tu dalam inbox, boleh check dekat spam anda ya. Okey, sekarang anda dah ada account Jobshop. Sekejap. Sebelum itu, pastikan maklumat di MyFolio di-update. Okey, ini adalah langkah untuk anda update ataupun kemas kini anda punya MyFolio. Okey, anda boleh klik dekat My Profile ataupun dekat MyFolio. Dia akan bawa anda kepada Manage MyFolio. Boleh klik dekat Manage MyFolio. Dan seterusnya anda dah boleh update anda punya MyFolio dekat sini. Masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, seterusnya minta untuk kemas kini ataupun update anda punya level of education. Boleh masukkan your highest level of education setakat ini dahulu. Kemudian untuk work experience pun mohon untuk update. Dan jangan lupa nanti bila dah habis internship, masukkan juga lah you punya internship itu di dalam work experience. Okey, seterusnya untuk extracurricular dan juga volunteer activities, kita sarankan untuk anda kemas kini secara berkala supaya tak adalah kes-kes terlupa, tertinggal ataupun dah tak ingat, dah tak boleh nak recall lagi apa perkara ni bila anda nak kemas kini hujung-hujung nanti. Okey, seterusnya untuk awards and achievement, perkara yang sama, mohon untuk kemas kini secara berkala. Okey, untuk computer skill juga masukkan, dan sekiranya anda ada pelajari ataupun kuasai a new computer skills, boleh masukkan dan kemas kini bila-bila masa sahaja. Okey, untuk language boleh masukkan dan juga masukkan sekali you punya proficiency level. Okey, seandainya anda punya proficiency level tu hanya sekadar memuaskan, jangan risau. Just letak sahaja, moga-moga ia menjadi motivasi kepada anda untuk meningkatkan your level of proficiency. Okey, seterusnya untuk document collection,
dekat sini anda boleh masukkan link ataupun pautan video resume anda, anda punya artwork, final year project, competition yang anda masuk, event yang anda handle dan perkara-perkara yang berkaitan ya. Okey, seterusnya untuk reference, suka untuk kami ingatkan, mohon untuk minta izin dahulu daripada orang-orang yang anda nak letak namanya di sini. Okey, selalunya kita akan letak seorang daripada academician dan seorang lagi daripada pihak industri. Okey, itu sahaja dan anda dah siap pun update anda punya myfolio. Tapi ingat, anda masih boleh update anda punya myfolio pada bila-bila masa sekiranya ada sebarang perubahan. Tiga sebab kenapa perlu update myfolio. Pertama, wajib kepada pelajar diploma dan ijazah bermula pengambilan Mac 2020. Kedua, anda boleh letakkan pautan video resume, video dan hasil kerja dalam myfolio sebagai nilai tambah dalam resume untuk menarik bakal majikan. Ketiga, membina online resume untuk digunakan dalam permohonan praktikal dan permohonan pekerjaan. So, joinlah aktiviti persatuan, sukan, volunteer, aktiviti college, program kaunseling dan kerjaya. Bila dah join tu dapat sijil, update semua aktiviti di myfolio. Anda hanya perlu mendaftar sekali sahaja untuk menghasilkan online resume. Enjoy your student life. Ingat tiga perkara: skill, knowledge dan attitude. Bina skill seperti skill komunikasi, kepimpinan, perundingan dan lain-lain lagi. Join persatuan, join aktiviti, join program volunteer untuk bina soft skill. Bina attitude yang baik, disiplin, rajin, integriti dan sebagainya. Dapatkan knowledge di universiti, knowledge dalam bidang pengajian dan luar bidang pengajian seperti IT, software, simple system coding dan lain lagi. Daftarkan diri anda di Jobshop UiTM. Sebarang pertanyaan dan maklumat sila layari dan hubungi kami.